Ya. Satu. Jadi 30. Mau camping? Oh, mau camping. Camping kemarinnya 45, mobilnya 20, Pak. Jadi lagi banyak enggak yang camping? Tapi ada ya? Ada. Iya, Mas. Tiga jam dari Jakarta menuju Ciwidey. Tadi dari rumah tuh sekitar jam 6:30 dan sampai sini 9:30 pas. Di jalan lancar, nggak ada macet sama sekali. Ini saya lagi cari area untuk mendirikan tenda. Areanya sebelah sini, nggak jauh dari penginapan. Dan ada lagi di sebelah atas sana. Coba kita lihat dulu di atas, pemandangannya bagus nggak? Sini juga bisa buat metik stroberi. Lokasinya sih enak, nggak terlalu ramai seperti Ranca Upas, jadi pas banget lah untuk mematuhi protokol COVID, jauh dari keramaian. Ini apa ini? Villa? Restoran? Oh, bekas restoran. Tapi karena sepi, mereka tutup. Sebenarnya sih enak di sini nih. View-nya bagus. Danau. Terus tinggi. Belum ada yang dirikan tenda di sini. Mungkin masih pagi kali ya. Masih jam 10. Coba nanti rada siangan. Kalau di sini bagus ya, saya mau mendirikan tenda di sini. Toiletnya lumayan jauh kalau di sini nih.
Kita naik lagi ke atas, lihat suasana di atas ini. Enak sih di sini nih, pas banget. Lahannya landai. Ini bekas ada orang camping juga di sini. View-nya mantap. Di seberang sana itu Ranca Upas. Itu kelihatan tenda-tenda di ujung. Bagus ya. Kalau dirin tenda di sini, toiletnya di mana ini? Infonya sih di restoran bisa. Di depan itu kan restoran tuh. Tapi kalau restorannya tutup ya nggak bisa. Emang harus beli toilet portable kayaknya, toilet tenda. Jadi misalnya jauh dari toilet, kita bisa pakai toilet yang portable itu, yang model tenda. Terus bawa air dari rumah, pakai drinken yang lip up itu. Nggak repot jadinya. Sementara sih masih ada dua tenda, tapi adanya di seberang sana. Dia juga pakai toilet portable tuh. Asik sih, pemandangannya asik. Sedang kering infonya di sini, lagi nggak hujan-hujan udah seminggu. Kita muter-muter dulu, lihat-lihat ada apa aja sih di MT Highland ini. Ini ada kolam air hangat. Ini free. Jadi kalau masuk sini bayar 20.000 per orang. Ini sudah bisa menikmati air panas ya. Kolam air panas. Ini air belerang atau air tawar ya. Warnanya gini banget, coklat hijau malah. Airnya hangat, enak buat berendam. Yeah.
ini cuma lapangan kecil doang. Iya, mari Pak. Mentok sampai sini. Oh, ini toilet. Toilet atau rumah itu ya. Rumah bukan toilet, sorry. Ini kebun binatang mini, di sini ada rusanya. Ada rusa, ada kambing. Ada kalkun. Rusanya nggak sebanyak di Ranca Upas. Cuman ada berapa ekor. Dilarang memberi makan rusa. Cuma satu. Fasilitas untuk outbound buat bermain anak-anak. Ada taman bermain juga di sana. Ini musola. Toilet umum. Oke, ke toilet dulu. Lihat toiletnya bersih, musolahnya bersih. Ini restoran, nggak perlu bawa macam-macam makanan buat camping. Ini ada kafe. Parkiran motor. Ini kafenya. Ini kalau malam ada live musik di sini. Ada buat lesehan juga. Kita muter lagi. Ada apa lagi di sini? Tadi ada kolam renang, ada danau, ada danau untuk bebek-bebekan, ada kafe, terus ada penginapan-penginapan juga. Ini infonya harganya bervariasi. Ini banyak penginapan sini.
tadi dari pintu masuk lurus saja, terus ketemu Lang Camping Ground, belok ke sana. Ini yang tipe-tipe besar villanya. Walaupun siang hari di sini cuacanya sudah sejuk, dingin malah, cenderung dingin. Apalagi nanti sore, subuh, pastinya lebih dingin lagi ya. Ini area sini khusus untuk rombongan-rombongan besar, gathering-gathering. Jadi kalau mau camping di sini, parkirnya itu depan area camping sini. Jadi parkirnya di sini. Harus pintar-pintar cari lokasi buat parkir mobil, biar akses nurunin barangnya nggak repot. Nah di sini juga ada keran airnya, jadi gampang kalau mau ngambil air. Sudah ada tetangga yang mendirikan tenda. Nah ini satu kerannya rusak, bocor terus. Ini masih bagus. Jadi teman-teman nggak usah takut kehabisan air di sini. Oh ya, ini airnya dingin apa hangat ini? Airnya hangat, enak. Baru ada dua tetangga. Dingin, sudah dingin. Jam baru jam 10. Dirin tenda di mana kita? Kita. Saya cuma pergi sendirian. Jadi mendirikan tenda di mana saya? Sini kah? Adem. Di bawah pohon. Tapi cekungan. Ini suasananya.